mantap bro. Aneh mas bro. Panen mas bro, ngeri, ikan. Tak, dalamnya bro, maju lagi, kejar tuh. Bro, mantap bro. Aneh mas bro. Aneh mas bro, ngeri, ikan. Mantap, push. Ngeri. Panen. Ada bro, 5 kilo lebih lah ya. Wah, wow, banyak itu. Wah, wow, mantap. Mantap. Alhamdulillah mas bro, cukup sekali tebar ini mah namanya di nomblok. Tadi saya nyergap mas bro, makanya saya tebarnya lari karena ikannya takut keburu lari. Ternyata yang kena juga sebagian mas bro. Wah, tapi alhamdulillah di situ nih mas bro. Nah, mantap. Coba kita sortir ya. Kita bawa secukupnya yang layak konsumsi. Cuaca lagi panas mas bro, jadi ikannya pada nongol. Banyak galak ikannya. Banyak suara sepatu udah kabur. Itu ngendap yang di dalam itu dia bro. Cuman itu kan dalam itu. Jadi ngendap dia. Ini tampaknya tuh repot mas bro. Untung masih ada yang tersergap. Jadi gak perlu lama kita. Padahal kalau nggak banyak yang kabur mas bro, edan nih bro. Tapi ini aja udah ada alat cerita. Rezekinya sedikit mas bro, mas bro. Banyak juga lah itu. 5 kilo lebih lah.
Alhamdulillah. Karung kau. Ukuran penggorengan gemuk-gemuk sampai motor gua lemu-lemu iwake memang potensi banget ya tempat nilai ya bro ya. Sorry mas bro, suaranya agak berisik, ada air terjun. Ada pancuran. Pancuran air. Ah, gak nyangka dapet sekarung. Kirain gak ada sekarung. Ya, banyak tarung atau tarung apa Allah rezeki atau balik tebar atau balik tebar atau tarung. Di produksi ikan asin mantep kayaknya bro. Dibuat ikan asin. Bingung jemurnya, tempatnya nggak ada saya. Iya. Nanti tetangga komplain. Banyak, banyakin garam jadi nggak bau. Garam proses susah lagi. Udah mas bro, akhirnya dapet karung juga nih. Kayaknya kita gak bisa lanjut mas bro lah. Ini udah siang. Terus nanti saya juga ada perlu gitu. Ini pun satu tebaran udah cukup buat berbagi teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti pun teman-teman semua. Oke, terima kasih. Jalamannya.